Mana nih angin-anginan topannya nih? Seh. Ya, selamat Anda menonton orang gabut yang sedang mencari angin topan. Halo pada cabi-cabiku. Balik lagi dengan aku, Cicapi Light. Buh. So, apa itu? Ya, kita akan balik lagi di dunia perfect, bukan? Ha. Nah, kita akan balik lagi di grup bersantai bersama Sapi Loid. Dan kalau kalian mau tahu ya teman-teman, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengemis kepada saya. Tapi bukan ngemis uang, ngemis jadi admin. Jadi guys, langsung aja kita ke grup bersantai bersama Sapi Loid. Jadi aku lagi buka kompetisi untuk menjadi admin ya. Bukan jadi idol. Ya kita scroll manja dulu ya teman-teman sebelum kita mulai. Ini kenapa muka saya menjadi Ricardo Viloid? Alamak. Kenapa sih? Apa salahku? Kenapa mukaku selalu menjadi korban? Hah, bingung. Aku akan cari postingan aku yang buka open admin ya teman-teman. Stop scroll bro. Ngatur. Ini postingan kocak ya. Ada bocil di sini. Satu squad ini ada timnya pakai hoodie Free Fire nih teman-teman. Lihat mukanya. Mukanya sangat betul. By the way guys, aku jual merchandise juga di Instagram @loidclothing. Jadi buat kalian yang pengen beli merchandise aku, kalian bisa langsung ke Instagramnya ya. Dan ya lanjut lagi ya teman-teman. Di sini captionnya, kami anak Free Fire. Free kemanusiaan, free kebinatangan, ini Free Fire. Siap turun tangan jika Kak Sarah digoda. Calon penirus e-voice dan aura neck. Wow. Mantap kali bocil sini ya. Pipit menjadi pasukan Capi Loid di sini. Bagus. Nah, lanjutkan ya. Mau anak Free Fire, mau anak Mobile Legend, mau anak kondang, kalian boleh masuk menjadi pasukan Capi Loid juga. Ya, teman-teman. Ada yang mau jadi pasukanku? Aduh, kayaknya udah kekubur deh postingan aku, guys. Ih, apa ini, cuy? Akibat ketindihan. Hati-hati buat cewek. Ini lagi apa ya? Scan nih. Perscam, bukan scam. Scan perut ini. Ih, ngeri kali bocil ini. Alamak. Ini asli kah? Matanya melotot, coy. Sudah dari lahir dia membuka matanya, dia tidak sanggup melihat dunia luar. Hah, dunia luar terlalu jahat. Itu kayak Balmon, jir. Balmon. Bapak kau Balmon. Nah, akhirnya ketemu guys postingannya. Kalau nggak salah, hashtag admin Sapi Loid ya. Buat yang pengen jadi admin nih. Kita akan lihat postingannya. Kenalin, aku Diki. Diki siapa? Dikirim oleh Tuhan untuk membahagiakanmu. Kepret. Iya, aku Dila. Dila mah juga boleh. Muka manusia purbakala zaman paleolitikum, megalitikum, neolitikum. Kenapa kita harus membahas pelajaran sejarah, cuy? Oke, ini captionnya agak serius ya. Ada visi dan misi dia ingin menjadi admin gitu. Yang aku bingung ya teman-teman, kenapa orang-orang ini kayaknya ngebut gitu. Kayak ngebut banget jadi admin Sapi Loid. Padahal aku tidak menjanjikan gaji, tidak ada tunjangan, tidak ada uang makan. Apakah suatu prestasi kalau kalian bisa menjadi admin Sapi Loid? Hah? Kita akan lihat kemampuannya ya. Kemampuannya nomor satu adalah siapa nih? Kenapa disensor? Hah? Call, telepon. Oke, okay. Dia mungkin jago calling ya.
Koli pacar sampai berpuluh-puluh jam. Ya, pacaran sama pengangguran. Ngebeban. Selanjutnya dia pengangguran. Tapi kalau ngurus grup bisa. Enggak, aku tidak yakin ya. Anda saja mengaku sebagai beban. Gimana mau bisa ngurus grup saya ini yang sangat barbar dan manusianya kadang tidak ada akhlak. Tapi walaupun kalian tidak ada akhlak, tenang saja, aku masih mencintai kalian apa adanya. Bob, ini ada ikan gembel nih. Shalom. Lalu Mr. Crab datang sambil menungging dan giginya kayak kelinci. Kepiting bos, bukan kelinci dia. Maaf pak, ada perlu apa ya? Saya lapar pak. Makan 5 hari. Tapi masih hidup cuy. Ini logikanya rada-rada nih. Mr. Crab menjawab, astagfirullah Bob, bawain makanan ke sini cepat. Langsung SpongeBob dengan gesitnya speed run langsung ngasih makanan. Ini tuan asik, aku udah kayak guru yang ngebaca dongeng gitu ya. Lanjut, tapi kan saya ini pak, tolong diterima ya pak, saya Chris 10 pak. Nggak apa-apa, saya nggak pandang agama. Indahnya toleransi. Saya suka postingan yang seperti ini ya. Kita sebagai manusia harus punya rasa toleran. Kalian tahu Bhinneka Tunggal Ika kan? Berbeda-beda tapi tetap satu teman-teman. Ya, nama FB-nya ARR. Oke, selamat untuk ARR. Anda menjadi admin sapi loid. Ya, selamat mengurus grup yang sangat hancur ini. Kita lihat lagi postingan dengan hashtag admin sapi loid ya. Kita scroll. Maaf kak, apa sih maaf-maaf? Belum lebaran, chill. Becil-becil ya. Ketika lu begadang dan tiba-tiba lu dengar suara ayam berkokok, langsung keringet basah. Basah, basah, basah. Emang apa salahnya sih kalau begadang tiba-tiba dengar suara ayam berkokok? Coba kita googling ya teman-teman. Ketika subuh ada ayam berkokok. Ah, aduh malah typo, ayam jadi atam. Ayam berkokok tengah malam. Ada apa cuy? Sampai ada doa-doa saat mendengar kokok ayam. Emang ada apa ini? Hah? Ada black magic kah? Rahasia ayam berkokok tengah malam. Nah, ini menandakan sesuatu yang goib. Goib sedang terjadi. Oh, masyarakat tanah Jawa percaya iki bila mendengar ayam berkokok di tengah malam, itu pertanda adanya kedatangan makhluk gaib. Oh, aku baru tahu loh. Ah, ternyata ayam kalau berkokok malam-malam ada berbau goib-goib ya. Wow. Saya pikir ayam berkokok di tengah malam itu artinya dia pikun gitu, lupa kalau ini masih pagi. Masih malam gitu. Haha, garing banget sumpah. Garing. Tapi sumpah guys, aku baru tahu karena aku sendiri suka begadang, suka tidur subuh. Aku pernah tengah malam jam 2 subuh dengar ayam berkokok. Kayak kukuruyuk. Aku bingung, ini ayam pikun atau gimana gitu ya. Nyata ada hantu. Dari Tribun Manado. Wah, orang Manado nih bikin konten tentang diriku ya. Siapa sih yang tidak kenal Sarah Viloid? Siapa? Gamers cantik idaman para lelaki. Wow, aku bangga sekali dibilang gamers cantik idaman. Kupikir aja apa aja gamers ganteng idaman. Tapi tahukah kamu, walau kalian kenal dia,
belum tentu dia kenal kalian. Apa faedahnya bikin beginian, Bambang? Apa faedahnya? Tapi beneran ada gak sih bikin artikel begini? Coba kita googling ya. Tribun Manado Sara Filoid. Nah, gak ada cuy. Bah, adanya berita kecelakaan maut. Sara tewas di tempat. Alamak. Apakah ini saya? Hah? Tapi saya tidak pernah ke Manado, teman-teman. Aku paling jauh itu ke Ambon. Ngisi event game. Game PUBG, turnamen dulu ya. Ini editan nih. Gak ada, gak ada, tidak nyata. Karena ini pemalsuan, saya tidak meloloskan Anda. Jadi, breaking news. Ternyata Rafathar demam karena ingin mempunyai adik. Raffi dan Nagita bergegas menyiapkan segala sesuatunya. Wow, caption. Terus gue harus ngapain? Ikut nyumbang benih cinta. Aduh, enak banget jadi Rafathar ya. Ada mam dikit masuk berita. Saya kemarin kecelakaan gak ada masuk berita. Atau pilek gitu gak ada masuk berita. Pengen gitu ya rasanya 24 jam jadi Rafathar gitu ya. Kalian ada gak yang mau jadi Rafathar? Siapa tahu kan anak orang kaya. 2017 sendiri, 2018 sendiri, 2019 masih sendiri, 2020 sendiri. Gini amat rasanya punya muka burik. Nih ya buat para bocil-bocil, remaja atau ya menuju dewasa ya. Kalian kerja, cari uang, dapat uang, beli skincare biar muka kalian tuh glowing, glowing in the dark ya. Sama sebenarnya dulu aku pas zamannya anak warnet, muka saya juga burik, jerawatan. Tapi karena kerja bisa beli skincare, bisa makan sayur. Makan sayur juga tuh penting ya, kurang-kurangin gorengan. Jadilah muka saya seperti ini ya, jadi sapi. Jangan salahkan muka kalian burik, teman-teman. Salahkan kalian males ya, jangan males sih intinya. Ya kita scroll-scroll lagi ya, teman-teman. Ini lagi, apa nih, calon sarjana kah? Walau masih muda, jangan biasakan minta uang sama orang tua. Biasakan cari sendiri di dompet mereka. Hey. Sama aja dong, dompet orang tua. Bukan minta ini. Ini namanya maling, pencuri. Gak baik ini admin, ah. Udahlah aku skip. Unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Beriman. Beriman gak? Berbudaya. Berbudi pekerti luhur dalam perilaku. Bahasanya terlalu manis ini. Tidak sesuai dengan meme. Gak, aku skip. Kita scroll lagi guys. Scroll. Dukung Rizky sebagai admin di grup bersantai bersama Sapiloid. Dia sampai bikin banner, gila. Ini niat betul ya. Dengan cara mendukung saya akan melaksanakan visi dan misi dari N. Normalisasi. G. Gotong royong. E. Etika baik. N. Not kefir. Apa nih kefir? Hah? Apa ini kefir? T. Toleransi. O. Orang yang jujur. T. Teladan bagi semua orang. Wow. Sangat bagus sekali visi misinya ya. Ini udah kayak pemilihan ketua OSIS lama-lama pakai singkatan. NGE. Singkatannya mantul sekali, teman-teman. Tidak baik untuk kesehatan iman ini. Ada-ada aja. Tuh, kalian kenapa sih ya para member-member capi-capiku? Kalian tuh saking kreatifnya, saking bijaknya, sampai di luar batas dan melampauinya, tembus ke langit ketujuh. Memang capi-capiku ini adalah kumpulan-kumpulan capi-capi yang paling solid sedunia ya. Atim kalah, atim solid, kita lebih solid, double-double, kremes-kremes.
Aduh, ngomong apa sih aku, ya ampun. Mampus, terpapar virus. Ini serius. Mampus. Astaga. Orang kena virus dimampusin. Apa mungkin ada manusia kali ya namanya mampus gitu, atau ada nama tempat gitu kan namanya mampus. Ya kita positif aja ya. Mampus. Orang-orang yang berusaha ingin jadi admin emang gak ada obat. Sampai di DM Instagram, bahkan di komen YouTube, di TikTokku, di fanspage aku, banyak yang ngechat aku, "Kak, pengen jadi admin. Kak, urus grupnya itu grup sampah," digituin. Cuman saya sebagai manusia yang punya kesabaran panjang kali lebar, saya tetap terima segala aspirasi kalian ya. Ya, selamat bergelut. Terima kasih. Aduh, alamak. Oke, guys. Sampai di sini dulu aja untuk pemilihan ketua umum. Udah kayak pemilihan presiden asli. Pemilihan admin Sapiloid. Buat teman-teman yang kepilih, nanti bakal aku jadiin admin. Dan kalian juga bisa join grup bersantai bersama Sapiloid. Dan buat teman-teman, kita next bakal reaction apa? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan sekian untuk video kali ini, teman-teman. Thank you banget yang udah nonton, dan see you next video. Bye!